Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTubers. Bagaimana kabar kalian Beast Lovers? Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini YouTubers sedang berada di SPBU Jenarsari, tepatnya di Kecamatan Meleri, Kabupaten Kendal. SPBU ini adalah milik PO Haryanto. Kita akan mengamati bis apa aja yang akan masuk ke sini. Angkatan pagi dari Jakarta ya. Barusan terlihat ada Gazi HM109 dan dilanjutkan lagi ada Handsome yang masuk ya. HM081 Handsome masuk menggunakan bodi bis dari karoseri Adi Putro Malang Jetbus 3+ HDD. Bis ini adalah bis jurusan Jakarta Purwantoro ya. PO Haryanto Handsome siap diberangkatkan menuju Purwantoro. Perjalanan dari Weleri ke Purwantoro sendiri kurang lebih sekitar 5 atau 6 jaman ya. Kalau di jalan tolnya cepat, tapi setelah keluar di tol Colomadu itu nanti akan agak lama ya, karena bukan jalan tol. Terlihat ada HM Caroline yang masuk juga ya. HM103 Caroline sedang mengisi. Dilanjutkan di belakangnya ada PO Haryanto jurusan Jakarta Jepara ya, Mayoret masuk. PO Haryanto Mayoret HM120. Bis ini biasanya nyampe SPBU Jenarsari itu malam ya, mungkin dari Jepara juga angkatannya sore, terus dari Jakartanya juga mungkin angkatan siang. Jadi nyampe sini biasanya habis maghriban ya, tapi ini mungkin rollingan, jadi bisnya nyampe sini siang. Oke, terlihat HM103 Caroline ya. Caroline sudah selesai ngisi cor solar. Bis ini drivernya Pak Katio kalau nggak salah ya. Oke, Caroline siap diberangkatkan menuju Wonogiri menggunakan bodi bis dari karoseri Piala Mas Malang Rexus HDD dengan livery wayangnya. Sangat keren. Baiklah, masih berlanjut lagi. Mayoret masih mengisi solar charge-nya ya. Kita tunggu sampai keluar. Oke, Mayoret siap diberangkatkan menuju Bumi Kartini ya, menggunakan bodi bis dari karoseri Adi Putro Malang Jetbus 2+ HD dengan sasis Mercy 1626 ya. Terlihat ada HM089 yang masuk ya, Quinza ya, jurusan Jakarta Madiun via Karanggede Gemolong. Baiklah, disusul di belakangnya ada PO Haryanto. Ini asing lagi ya, Gandiwa. Asing kenapa? Karena kalau siang jarang masuk ya, masuknya malam-malam. Kalau malam ya sering ketemu, tapi kalau siang jarang Gandiwa masuk. Oke, Quinza siap jalan. Oke, nampaknya Quinza mau ganti ban dulu ya, karena di sebelah SPBU ini ada bengkelnya Pak Haji Haryanto khusus buat ganti ban. Jadi kalau perbaikan bis mampir dulu. Oke, mulai rame ya. Ada dua bis yang masuk
ada Estrella del Norte, dan yang satu ini ada HM150 The Janissary. Bis ini juga asing ya. Kalau siang jarang masuk di SPBU Jenarsari, biasanya masuknya cuma waktu malam. Mungkin karena rollingan juga ya. Oke, terlihat ada yang menyeberang juga ya. Oke, yang menyeberang ada dua bis ya ternyata ya. Terlihat ada Jetbus 13 HDD Voyager ya, Edelweiss Tempoci ya, jurusan Ponorogo Ciputat, HM147 Edelweiss masuk menggunakan mesin Mercy 1626. Di belakangnya tadi ada kalau nggak salah bronset ya. Oke ya, bronset. Oke, buat para youtuber-youtuber yang mau ambil video ini, saya persilahkan ya. Buat bahan kalian, sebagian nanti tak kasih pengaturan Creative Commons, jadi sampean bisa ambil sepuasnya di video ini. Gandewa 149 diberangkatkan ya, disusul Estrella del Norte HM016 menggunakan body bis Jetbus 3+ MHD ya, dari karoseri Adi Putra Malang. Sasisnya Mercy 1626. Bis ini jurusan Jakarta Jepara juga ya, kayak Gandewa juga Jakarta Jepara. Baiklah, dilanjutkan lagi bronset Happy Loss ya. Ternyata masuk buat perbaikan ban ya. Bis ini kalau nggak salah crashnya Senopati ya, sama-sama putih. Terlihat HM147 Edelweiss Atret ya, mau cari tempat karena masih buat ngisi HM150 di Janissary. Bis ini menggunakan bodi dari karoseri Adi Putra Malang ya, Jetbus 3+ HDD Voyager. Bis HM147 Edelweiss ini crashnya Werkudara Ribon ya. Baiklah, Quinsa Jetbus 3+ HDD siap diberangkatkan ya, menuju Gemolong. Oke, Janissary setelah mengisi siap untuk diberangkatkan ya. Ini dia bisnya, HM150 Janissary. Baiklah, terlihat sudah ada yang masuk HM069 ya, X Ande-Ande Lumut. Dan ada yang di belakangnya masuk juga ya, Risbaina. Oke, kebetulan pada vlog kali ini bis yang jarang masuk pada siang hari rollingan ya, masuk pada siang hari. Oke, HM069 X Ande-Ande Lumut diberangkatkan, Jetbus 3+ SHD. Oke, menyisakan Risbaina terakhir ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akhirnya maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.